di Papua. Kan? Semua desa sudah. Papua aja yang belum. Kalbar ini masih 400-an loh desa yang belum ada listrik. Saya mau bilang Presiden Bapak dibohongi PLN dulu gitu. Saya pasti sampaikan, percaya omong deh. Ya, jadi kan bohong itu. Mana Kalbar ini masih ada 340-an, sampai 400 yang belum terlistriki. Ya. Nah kemarin Pak Maman kan awalnya ada 42 desa, tapi terrealisasi itu hanya 14 dan 16 begitu. Sisanya itu dipotong oleh COVID. Jadi saya sudah janji sama para desa, nanti saya sampaikan ke Pak Maman sebagai anggota Komisi 7 DPR RI yang memperjuangkan itu. Memang Menteri SDM ini karena Kalbar tak diperhatikan harus dari Kalbar lah. Ada di luar, ya, Pak Maman ahli ini tambang, itu PDA Migas. Saya rasa tak kalah-kalah juga menteri-menteri yang ada itu. Nampas desa yang sudah rasak. Saya bilang, kalau hanya sekedar 5 kilo jarak dari tiang terakhir, saya siap untuk bantu dari APBD tiangnya ya. Tapi jaringannya LN. Jadi bisa tercepat. 5 kilo kan itu berarti kurang lebih 100 tiang aja. Ya. 100 sampai 120 lah. Limanya 120. Satu tiang listrik berapa harganya Pak? 7 juta. Ya. Pak, masa orang PLN tiang listrik pun tak tahu, tantas ya kena akal-akal. Bapak dari PLN dah? Dari PLN, listrik Jakarta harganya berapa? Kalau saya kebetulan di transmisi Pak. Nah, ya kan saya harus tahu. Berapa? 7 juta. Nah, saya tidak tahu 7 juta. Nah, kalau 100, nah kita bisa pasang sih, kalau 5 kilo itu sampai 10 kaisir pun setiap tahun bisa. Tapi jangan dari pasang tiangnya lalu nggak digunakan, dipasang alirannya. Bisa lagi tapi ini bisa jadi masyarakat dia cepat gitu. Masyarakat Kalbar ini jangan dibilang suka hati karena saya tanya, ya, saya tanya apa mau jalan mulus atau tower itu dibilang apa jalan rusak tak apa pak asal ada tower tower sudah tower artinya apa benar kan artinya dia pintas ini kalau ada tower itu berarti jaringan internet jaringan apa kan lancar tuh mereka bisa tahu seluruh dunia. Nah kalau jalan kan cuma lewat gitu-gitu ya. Nah orang Kalbar itu kita pintar Pak. Jangan Bapak anggap ini bukti Pak Maman ini kan nanti bukan sekolah. Kalau gak tahu ini ngurus ke LPG yang tak lelas ya. Ngurus Pak ini pun bisa lah ngurus ke LPG. Untuk listriknya Pak, optimis Pak untuk masyarakat di dalam saya tergantung PLN-nya. Kalau kapasitasnya ada, kemudian kemarin ada 7 desa. Saya bilang dari tiang terluar berapa kilo? Oh, kami enggak sampai 5 kilo, Pak. Jalan ada 5 kilo. Yang paling tinggi itu 7 kilo. Nah, yang ini saya bilang kita oke. Nah, PLN pasang jaringannya, tiangnya kita bantu. Itu subsidi. Saya tambahkan Pak Gubernur. Jadi memang sebetulnya awalnya kita sudah anggarkan, kita sudah dorong sih. Kita anggarkan untuk mengatasi 40-an desa lah, 42 desa. Karena target kita itu memang pembicaraan kita dengan Pak Gubernur, kita berharap dalam tempo waktu 4 tahun sisa masa periodisasi beliau ini, kita sudah bisa menyelesaikan minimal sampai kurang lebih 300 desa waktu itu targetnya kita.
Nah, sudah dianggarkan dan memang sudah kita dorong kurang lebih sekitar 42 desa yang memang bisa kita akomodasi program list desa. Ini betul-betul desa yang sama sekali belum masuk listriknya. Namun ya memang tadi sampai hari ini baru terrealisasi kurang lebih 16 desa yang terbangun. Nah, saya pikir ini ada sebuah terobosan yang sangat luar biasa bagus dari Pak Gub untuk menyelesaikan, karena memang isu PLN ini kan masalah COVID-19 ini. Tapi saya lihat ini ada solusi yang sangat luar biasa bagus. Apa solusinya? Pemerintah provinsi siap untuk menganggarkan untuk pembangunan tiang listriknya, untuk menganggarkan pemasangan tiang listrik. Tinggal jaringannya dari PLN. Artinya tinggal sekarang kuncinya ada komitmen tidak keseriusan dari PLN untuk merealisasikan ini. Tinggal itu saya pikir isunya nanti. Ya saya mohon pada teman-teman wartawan untuk bisa mengawal dan ikut sama-sama mensupport agar prinsip keadilan ini terbangun di kampung kita di Kalimantan Barat, bahwa jangan sampai kita yang bisa merasakan terang, tapi ada saudara kita di daerah-daerah tertentu yang memang belum bisa merasakan penerangan listrik. Jadi saya pikir itu